Hai, anda bersama dengan saya, Farhana Abdul Rahman, host Kapsul Hiburan BHTV. Apa kes? Tuan Anas Mikael, Love You Mr. Arrogant dan Duda Telajak Laris. Masihkah anda ingat drama-drama bersiri ini yang menjadi kegilaan ramai? Ha, lakonan bersahaja dan ekspresi muka tu tersemat di benak penonton. Ha, si kecil Zarazia, walaupun bertubuh kecil molek, namun lakonan dia vast. Ha. Ada pula pelakon baru yang menjadikan Zarazia sebagai idola. Vas sangat ke awak sehingga boleh menjadi idola? Ha, apa kes Zarazia? Jom kita tanya Zarazia. Hari ini kita bersama dengan Zarazia. Hai. Okay, Zarazia, apa ni kemunculan pelakon-pelakon wanita baru? Apa ni, adakah dia memberi impak kepada Zara? Adakah Zara semakin suram dengan adanya mereka ni? Suram tu tak, tapi impact dia ada positif negatif lah. Which is orang-orang baru ni memang bagus sebab orang kata pelapis. Tapi kalau benda tu bagus dari segi pelapis ni betul-betul nak berlakon, betul-betul nak menjadi anak seni lah, pelakon ke penyanyi ke tak kisah, tapi diorang betul-betul ada passion dengan kerja yang diorang buat, diorang ikhlas. Tapi kalau yang negatifnya dari segi nak glamour je, yang tu yang tak bagus. Dia ada dua sebenarnya, ramai yang datang, ramai yang ada. Sebenarnya bagus sebab selektif, nanti kita boleh tengok. Kalau tak, nanti muka yang tu je penonton pun bosan. Kalau ada ramai macam, oh sukalah dia ni pun bagus juga, dia ni pun bagus. Ada pilihan. Ada pilihan. So benda tu bagus sebenarnya, tapi yang tak bagus kalau yang main-main, yang nak terus macam nak kau kata selebriti atau artis ni banyak duit lah, glamour, orang kenal. So kalau lalu je orang tengok-tengok, orang nak macam tu, kehidupan macam tu. Tapi realitinya dalaman dia tak ikhlas dengan apa kerja yang dia buat. Apabila pelakon wanita tu menjadikan Zara sebagai rujukan. Apa pendapat Zara? Itu sangat bagus lah. Maksudnya orang nampak saya punya hasil lakonan macam mana, sampai ke orang meletakkan sebegitu. Alhamdulillah, tapi saya tak rasa macam saya ni bagus ke apa. Cuma saya memberi yang terbaik, saya ikhlas dengan apa yang saya lontarkan, apa yang saya lakonkan. Zara tak takutlah kalau dijadikan macam dari rujukan, lepas tu dia menggantikan Zara? Oh tak, kalau dia menggantikan, alhamdulillah bagus. Maksudnya Zara adalah mentor kepada dia. Membanggakan apa? Okey, pada hari ini Zara bertudung. Ni apa kes? Dah bertudung ke macam mana? Dah jual tudung ni? Betul, ni tudung sendiri. Mana label dia tadi? Ni Zara Zia. Dia miau lagi kat sini. Saya daripada set shooting sebenarnya tadi. Datang dengan karakter, balik nanti terus masuk set shooting terus. Cerita apa tu? Kerana Anissa untuk Samarinda TV3 4 Januari nanti, insyaAllah. Siapa lagi gandengan tu? Saya, Zara Zia, Mustaqim Bahadun, Farin Ahmad, Surah Sujangi, ada Alice Suryati, ada Aman Graseka, ramai. Okey. Selain daripada ni, ada lagi latest project tak Zara? So far tak ada lagi. Saya habiskan ni dulu, ada rehat sekejap. Lepas tu baru syuting balik. Ha, siapa cakap Zara Zia semakin suram? Malah ada bakat baru yang cuba meniru gaya Zara Zia. Apa kes? Walau apa sekalipun, Zara Zia tetap Zara Zia. Unik dan tersendiri. Ha, saksikan apa kes pada minggu hadapan. Apa kes?